Ntar dulu kalau begini kayak lagi digerebek. Semuanya pada jadi saksi menurut aku. Iya. Pokoknya kita doain ya. Amin. Amin. Ed, laki banget nih. Laki banget. Ayo mau kawin sama Igun. Mau gitu apa mau? Mau bilang gue mau. Mau kawin sama gue. Enggak, jangan nanya dulu, lo mau kawin sama gue enggak? Udah mau jawab. Jawab gue ayo. Jawab dong. Iya apa enggak? Tanya, lo mau gak kawin sama gue? Gue bilang, iya, ya udah sabar aja. Lah? Karena maksud gue gini, dengerin. Karena kalau menurut setiap orang itu kan punya bagaimana cara memutuskan pilihan itu masing-masing. Ya. Karena serius begini? Karena maksud gue gini, saat ini jujur gue berada di titik lemah gue yang paling rendah gitu. Jadi maksudnya, kalau misalnya untuk... Kan ada gue. Ini pertanyaan dari netizen yang setiap hari gue mau posting apapun aja pasti kata-kata dari netizen adalah kapan kawinin Ayu Ting Ting. Menurut gue juga tahu dari kecil gue diajarin di sekolah bahwa menikah itu adalah ibadah. Tapi bagaimana menyempurnakan ibadah itu setiap orang kan punya caranya masing-masing. Gue nggak mau menikah karena dorongan netizen. Gue nggak mau menikah karena dorongan teman-teman yang ada di Brunei. Tapi memang menikah itu karena perasaan saya sama perasaan dia, nggak ada orang siapapun, memang kita memutuskan untuk menikah. Itu merupakan satu keputusan yang kita ambil berdua. Dan kapan itu, ya gue juga nggak tahu. Karena gue juga maksud gue, nikah nggak kayak, gue bisa aja, yuk nikah gitu. Terus, tapi poinnya apa? Apakah gue bisa memberikan kebahagiaan buat dia? Apakah dia bisa bahagia menerima gue? Kan yang bisa tahu cuma kita berdua. Tapi makanya, gue sama Ayu itu nggak pernah menyembunyikan apapun. Dia tahu gue siapa, dia tahu gue bagaimana. Gue gak mau menikahi seseorang dalam kepura-puraan. Gue misalnya, so laki, so macho. Gue enggak, gue mau jadi... Menyindir gue. Jadi maksud gue, semuanya gue ceritain nih ke dia. Semua gue ceritain pahit-pahitnya, gila-gilanya, gitu, seru, iya, seperti itu. Oke, itu gua.